A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil azizul hakim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi ulumi fidawatil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sambungan daripada bab perkara yang berkait dengan wuduk dengan air sembahyang ni, kita bincang sebelum pada ini syarat dan secara sah dia. Kemudian seterusnya kata pengarang kitab kita, dia berkata, kata musannah itulah, dan ditambah syarat bagi wudu orang yang mempunyai darurah, tiga syarat yang lain pula. Baik, kata pengarang kitab kita, tambah syarat bagi sah wudu sahih sembahyang orang yang mempunyai darurah, dia panggil sahibul darurati, tuan yang punya darurah. Ini orang yang dalam keadaan darurah, kita panggil orang yang punya penyakit dahimul hadasti, penyakit-penyakit yang berkekalan, keluar najis semua pada tubuh dia, pada badan dia, pada dubur dia dan sebagainya lah, keluar najis, dia panggil sahibul darurati. Ataupun orang panggil orang penyakit dahimul hadasti, penyakit-penyakit berkekalan. Maka ulama' pekoh tambah tiga syarat lagi untuk sempurna wuduk dia. Lain pada kita bincang pada bulan lepas tu, mesti air mutlak, tahukum ambil air semayang, dan air itu kena ngalir pada anggota-anggota wajib kena basuh. Selain pada bincang waktu, ditambah bagi orang ni tiga atau empat syarat yang lain. Yang orang sihatnya tak ada syarat ni. Orang yang nyakit, orang yang mengalami daimul hadasi, contohnya orang puan nyakit istihadah, contoh orang lelaki buasi, dedah dan sebagainya lah, ataupun jenis bisu keluar sokmo, penyakit bisu keluar sokmo darah tu, nah dipanggil daimul hadasi ni. Maka dalam masalah ambil air semayang ni, ulama' tambah syarat yang lain, lain pada syarat wa'asah kita bincang tu, tambah syarat yang lain. Yang pertama ialah mendahulu akan istinja dan tahfuz atas wuduk. Yang pertama dahulukan istinja, mana bersih dulu dengan jibat istinjak tu kan, bersih tempat-tempat keluar najis tu. Ha, tu wajib tu bagi orang yang mengalami daimul hadasi ni, sebelum dia ambil air sembahyang bersih dulu. Nah, ha, bersih belaka tu, kemudian baru dia ambil wuduk. Nah, lepas bersih tutup tempat keluar najis tu. Ha, kalau buasi kau tutup lah, pakai benda-benda paper ke apa, pakai tutup. Bila tu? Buat ketika masuk waktu sembahyang. Kalau kita buat luar pada waktu semayang, maka tak sah. Maksudnya kalau Zohor masuk satu suku, satu suku mula start bersih tempat keluar najis tadi, kemudian berwudu, benar bersih, tutup, terus berwudu, mualak menjadi wajib. Mualak antara bersih dengan biak semayang tu jadi wajib. Kalau kita tangguh, oh dulu, main dulu, maka tak sah wudu kita. Boleh faham tak? Ni baru orang nyakit ashabul adasi tadi, orang nyakit yang najis dia keluar berterusan tu, dedah, buasi, bisu, orang puan istihadah lah biasanya. Mana syarat yang pertama, mesti bersih, istinjak, suci-suci, tutup bila dalam waktu semayang. Lepas tu mualak berterusan kepada berwuduk tu, dari tangguh-tangguh. Itu yang pertama. Yang kedua, wajib mualak antara istinjak dan mengambil wudu, dan antara wuduknya dan antara solatnya. Ha, kemudian wajib mualak antara istinja, wajib mualak tu, dan tahaful wudu, jaga ketika ambil sembahyang, mualak wajib juga. Kemudian antara untuk mengerjakan sembahyang tersebut, mesti mualak. Dan ketika ambil sembahyang kau mesti mualak kau. Mualak tu, kalau orang sihat, mualak hukumnya sunat je. Yang mazhab kita bilang hukum ambil sembahyang tetik,
Kalau dok tertik baru batal. Mualak sunat je. Ni bagi orang sihat. Maksudnya mualak ni ialah kita basuh tangan kanan dan nak basuh tangan kiri tu jangan kering tangan kanan. Ai panggil mualak lah tu. Jangan kering lagi basuh tangan kiri tangan kanan dah. Jangan kering tangan jangan kering tangan kanan basuh tangan kiri dah. Ah tu panggil mualak. Dengan makna kalau kita lock kering tangan kanan dulu, lepas tu basuh tangan kiri, sah wuduk kita. Tapi tak boleh pahala mualak. Kalau muka pula mualak ni lah, kita basuh seletok habis ni. Habis belakang ni panggil mualak. Tok mualak ni ialah, kita basuh satu juzuk daripada air kita. Basuh juzuk, lepas tu rehat. Minum air kopi, kasih lemak, kepuk. Lepas tu basuh pula sebahagian pipi kita pula. Faham tak? Rehat pula. Lepas tu basuh sebahagian pula. Ha, ni sah. Ni faham tak eh? Ha, sah wuduk tu. Tapi basuh secara suci bersih selalu, dan kering gila air ni basuh pipi dah. Dan pipi kering basuh pipi kanan dah. Dan pipi kanan kering basuh dagu dah. Maknanya seretok gitu secara mualak tu dia jatuh sunat. Pahala sunat. Boleh faham tak eh? Ni dalam masalah kalau seanggota. Kalau dua tadi, kalau tangan kanan tangan kiri tu maknanya basuh tangan kiri sebelum kering tangan kanan ni. Basuh tangan kiri. Itu mualak tu. Tapi kalau lock kiri tangan kanan, bawa tangan tangan kiri, wuduk kita sah, tapi tak ada pahala sunat. Nih, ni bagi orang sihat. Orang yang tidak menyakit, tidak menyakit daimul hadasi tadi. Tidak menyakit dedah, tidak menyakit buasi, tidak menyakit bisu, tidak menyakit yang menanggung najis. Yang berkekalang, yang tunggu keluar pada badan dia. Maka, mualak jadi sunat. Tapi kalau pesen orang yang ashabul darurati, orang pun darurat tu, maka mualak menjadi wajib. Eh, mualak menjadi wajib. Itu boleh. Kena basuh lalu. Ha, kalau orang sihat tak apa. Nah, ha, contoh macam kita ambil air semayang, kita kalau lupa katakan. Nah, kalau lupa kita ambil air semayang rumah kita. Tapi kaki tak basuh lagi. Sebab naik kapal terbang 7.5 sampai 8 suku kalau lupa. 8 suku ni baru basuh kaki di kalau lupa. Asah tu. Faham tak? Air semayang sah tapi tak boleh pahala sunat. Eh, basuh di hotel kalau lupa kaki. Muka, tangan, kepala basuh rumah. Nah, kaki tu basuh di kolopo dan molek sampai zuhur mayang zuhur lalu katakan gitu. Ah ha, maka wuduk sah. Ha, tapi tak boleh pahala mualak pahala sunat tak boleh. Tapi bagi orang nyakit ni mualak mualak menjadi hukum. Nah, kalau muka sejuzuk kalau muka sutir ni eh kena basuh habis lagi ah. Seretok ah. Nah, ai tak boleh nak tinggal lu sikit eh. Basuh kat orang sikit, basuh lusuh sikit kat orang blok sikit. Sedang molek ambil semayang pukul 10 tu dan mulai selesai habis masuk waktu zuhur katakan dah ha ditangguh sikit-sikit ah sah wuduk dia tapi tak boleh pahala tak boleh pahala mualak neh ha maknanya itu orang sihat tapi orang tadi dia wajib kena berlaku mualak pada anggota-anggota wuduk tersebut kemudian mualak antara wuduk dengan semayang nah ha kena mualak antara wuduk semayang faham ambil semayang tu pergi semayang lalu neh sebab tu orang pesen ni idak ejak itu iman. Walaupun baca sedah, baca betul, sedah suara dia macam sudik. Tu imam qah tu. Tapi kalau menanggung najis, dia tak boleh jadi tu imam. Ha, dia kena jadi makmum, ikut orang. Neh, ha, sebab kalau dia jadi imam, dia tak menanggung bacaan Fatihah, makmum yang bersifat masbuk. Kita ngaji bab muafiq masbuk tu kan. Orang muafiq, orang dang. Mari takbiratul ihram sama tu imam dan membaca Fatihah qada yang sederhana pada uruf dok laju dok cepat dok laju tak laju tak lambat neh ha, kalau kira-kira qada macam mana 30 saat di mari dan qada 30 saat tu kemudian takbirat imam pun rakaat ha, maka hukum dia nama makmum muafiq maka makmum muafiq ni kena baca Fatihah perhabis dak jangan rusa pun walaupun bersutir pada bismillah wajib kena baca habis. Makmum masbuk pula ialah orang yang menyalahi ta'rif tadi. Dia mari, dok dan sampai 30 saat, katakan 15 saat, 10 saat, tak mampu rakaat. Dan lagi kata, dok dan ambil baca Fatihah. Kita buat contoh, dia baca ayat, siapa ia kanak budu, ia kanak setaim. Katakan gitu. Tak mampu rakaat, dia kena wajib rakaat. Maka, baki Fatihah tu, ditanggung oleh Tok Imam. Eh, Tok Imam tanggung. Ha, sebab tu nak jadi Tok Imam ni bukan mudah-mudah. Orang tu pilih je. Neh, sebab apa? Terpaksa tanggung orang tu banyak. Kalau masbuk sesoh tu, sejik dia sesoh apa orang? Sejik dia sesoh apa orang? Ada 10 orang. 30 orang. Tuan-tuan bayar lah.
Tok Imam kena tanggung 30 orang. Kalau Tok Imam kita bawa bekalan sikit, berebut dia. Tim kau pergi Kuala Lumpur, jalan sesuatu bank, nasi lemak sebuku bawa. Gocoh awak dia. Ha, tak cukup makanan. Maka Tok Imam kena tanggung 30 orang ni, masbuk. Sebab Fatihah ditanggung oleh Tok Imam. Ha, maka sebab tu Imam ni bukan orang biasa, orang yang dipilih oleh Allah. Nah, sebab tu syarak kena mulia Imam. Mengajar bila kita kena mulia Imam. Kena menghormati Bilal, menghormati Imam. Sebab apa? Dia orang lebih. Lebih dari sudut pandangan agama. Lebih dari sudut pandangan Allah Ta'ala. Walaupun dia kerja kelauk je. Dia kerja kelauk je. Dia ketah je. Nah, kerja-kerja gitu, orang kampung je. Bukan cikgu, bukan doktor, bukan apa. Tak ada pakat benda. Tapi dia Imam. Kelebihan yang besar yang Tuhan beri ke dia. Dan kita kena hormat. Syarat sungguh hormat tu Imam ni. Sebab apa? Dari segi semayangnya, dia menanggung segala perbuatan makmum tersebut. Nih, maksudnya, kalau makmum tu masbuk, dia kena tanggung. 30 orang lah. Tak, sah lah semayang makmum masbuk tersebut. Maknanya, makmum masbuk, baca Fatihahnya, ditanggung oleh tu Imam. Tak tanggung dalam tiga keadaan. Tiga keadaan ni tu Imam tak tanggung. Yang pertama, kalau tu Imam semayang dalam keadaan tu Imam tak ada wuduk. Dia tak ingat yang baik semayang. Lepas semayang, Allah lupa tabuk semayang. Dia pun kabur ke makmum. Maka bila kabur ke makmum, makmum muafiq, tak payah ulang dah semayang, memadai dah. Yang kena ulang balik, semayang Imam dan semayang makmum masbuk tadi. Sebab Fatihah makmum masbuk, tak payah tanggung tu Imam. Dia ulang balik semayang dia. Semasalah. Masalah kedua, tu Imam tanggung najis. Tu Imam tanggung najis yang tak dimaafkan. Nih, lepas awis salam, istighfar, tengok dah kocek baju dia, atas cicor. Katakan gitu. Ada tak cicak? Maka dia berhenti ya kabar tak cicak dalam baju ni. Maka makmum muafiq tak payah ulang semayang, memadik dah semayang dia, molek dah. Makmum masbuk dia untuk imam ulang balik semayang. Faham tak? Masalah yang ketiga ialah pada rakaat tu imam syak. Pada rakaat tu imam syak. Contoh main yang garis sat ni, siapa rakaat ketiga tu imam syak, 3-2, 3-2, 3-2. Ambil berapa? Ambil dua. Sebab dua ni sikit. Al-aqal bil-yakin. Sikit ni lebih kepada yakin. Nah, seorang ketiga dah ni. Imam syok. 3-2, 3-2. Yakin ambil dua. Imam pun tambus ka'at lagi. Jadi berapa ka'at? Berapa jadi? Jadi 4. Rokat yang bangun tu imam syok tu. Tak, imam syok tu. Syok tu. Rokat ke 4 syok tu. Belang-belang semayang, tiba-tiba marilah makmum seorang. Allahu apa akan takbir. Dan baca bismillah je, timah pun rokok. Dia pun rokok, dia jadi masbuk. Apa? Dia jadi masbuk. Maka ingat molek kau berlaku gini, tu imam tak tanggung baca Fatihah makmum tadi. Sebab berlaku pada rokok tu imam syok. Maka makmum tu jangan bilang rokok tu untuk diri dia. Makmum jangan bilang rokok tu diri dia. Dengan makna rokat tu lara. Jangan bilang semayang sah tak sah. Lalu tu imam risalah akan datang, dia kena bangun tambah buat 3 rokaat sebab main gari. Jangan bilang rokaat tu. Kalau dia bilang, dia akan bangun tambah 2 rokaat je lah. Padahal dalam keadaan rokaat tu, tu imam tak tanggung baca Al-Fatihah dia, sebab tu imam berlaku syok pada rokaat tersebut. Faham tak ni? Ha, maka makmum jangan bilang rokaat tu diri dia. Maksudnya macam mana? Rokaat tu lara, tak dibilang. Jangan berhenti. Berhenti hukumnya haram. Sebab semayang tu tak patah. Terus semayang, bangun buat tambah 3 rokaat. Ha, tu 3 keadaan. Tu imam tak tanggung baca Fatihah, makmum yang bersifat masbuk. Asahnya ialah tu imam tanggung baca Fatihah dia tu. Ha, tu dia. Kemudian syarat yang ketiga, dia perbuat sekilang itu kemudian daripada masuk waktu sembahyang. Ha, buat semua sekali itu biar waktu sembahyang masuk dah. Jangan zuhur satu suku, satu tiga belah kita istinjak dah. Bersih dah dubur kita apa, pakai paper dah. Dah sah wuduk kita tu. Mesti masuk waktu sembahyang dah. Satu suku ustaz mula dengan cuci tempat keluar najis, pakai paper, letak kapah, maka berwuduk, maka terus sembahyang. Semayang boleh. Ha. Dan dalam kitab kita dah sebut, kitab surah sebut niat orang yang pesen ni, sahibul dawati ni,
ia beza dengan niat orang biasa. Orang biasa, orang sihat, dia boleh niat sahaja aku ambil air semayang, sahaja aku akan ada kecil, sahaja aku ambil wuduk boleh. Tapi orang sakit pasal ni, dia kena niat sahaja aku ambil air semayang, menharuskan semayang. Sahaja aku berwuduk, menharuskan semayang. Sahaja aku ambil ada kecil, menharuskan semayang. Wajib niat menharuskan semayang. Dia niat itu asah semayang. Apa dalam keadaan semayang, dia menanggung najis. Cumanya ketika itu, syarak memaafkan. Dia faham tak ni? Eh? Ketika dia semayang tu najis keluar. Najis keluar tu. Nanah, akcin keluarlah kat dubur dia tu. Tapi syarat memaafkan. Maka sebab tu wajib niat menharuskan semayang. Dia sihat akan datang, wajib kena qada semayang dia. Dia faham tak? Wajib qada. Tak sihat, mati keadaan tu. Tak ada orang sihat, mati dulu. Maka kata ulama, Allah Ta'ala maaf. Nih, Allah Ta'ala maaf. Maaf, pinok kabarnya kalau siap kena qada, betul ke tandalah. Suatu, dua tu, tiga waktu. Bobak-bobak-obak, tak ketika kena obat kita makan tu, baik penyakit kita. Maka kena qada. Semayang waktu kita wak dalam keadaan menanggung najis tadi. Tapi wajib kena niat semayang menhauskan semayang. Nah, sebab kita menanggung najis. So, kemudian air semayang kita ambil dalam keadaan tadi tu boleh guna untuk sefardu sahaja. Nak ulang fardu, nak berulang-ulang fardu tak boleh. Contoh ambil mayang Zuhur. Dan lepas tu tunggu tu mayang so, kita dok ketuk dok apa. Maka air semayang walaupun tak berlaku perkara lain tadi tu, maka tak boleh guna untuk mayang so. Mesti bersih balik dalam waktu mayang so, ambil air semayang, mayang so balik. Faham lagi? Maknanya wuduk tadi tu tak boleh untuk diguna berbilang-bilang fardu. Tapi guna untuk berbilang-bilang sunat dok apa? Ambil air semayang untuk mayang Zuhur, sebelum semayang fardu, mayang sunat qabliyah dulu. Lepas mayang Zuhur, mayang sunat ba'diyah pula dengan air semayang tadi. Tak apa, diizinkan. Faham? Maksudnya, air semayang orang yang mengalami da'imul hadasi, najis berkekang lang ni, boleh semayang sunat dengan berbilang-bilang. Tapi nak semayang fardu tak boleh, hanya sefardu sahaja. Kalau buat asar, mayang asar je lah. Garik kat gang, kena buang paper balik, bersih semula. Ha? Bersih-bersih tutup, mayang garik. Isyak pun gitu juga. Masuk tu isyak, bersih balik. Bersih-bersih, mayang ambil mayang, mayang isyak. Maknanya tak boleh pakai berbilang-bilang dengan satu wudu. Tapi air semayang, mayang sunat tak apa. Berbilang-bilang. Qabliyah, lepas tu wak ba'diyah pula. Ha, tu tak apa dengan air semayang tadi. Boleh? Ha, ni benda yang maknanya ulama letak syarat bagi orang yang wuduk di dalam keadaan dia sahibu dharirati ataupun daimul hadasi. Ha, najis yang berkekalan semua tu. Habis tu. Eh, maksudnya dalam waktu semayang. Habis lah. Ha, tu syarat tambahan. Syarat tambahan yang diberi kepada orang yang uzur tadi. Baik. Syahdan. Habis tu. Masuk bab lain pula. Syahdan tambahan kata. Maka tiada sah mengakak akan hadas dan menghilangkan najis melainkan dengan ayam mutlak. Baik. Ini kalau kita ngaji kitab lain ni panggil bab taharah ni. Bab taharah, bab bersuci. Apa hukum belajar bersuci? Ijma' ulama kata hukumnya fardhu ain. Wajib. Nih, sebab apa? Sebab kalau kita tak pandai bersuci, kemungkinan semayang kita tak sah, kemungkinan ibadat kita tak sah. Ha, kemungkinan ibadat kita sah. Sebab taharah ni lah jalan wasail untuk mensahkan wuduk kita. Yang mensahkan semayang kita, mensahkan semayang kita dan mensahkan ibadat kita. Ah, bab tu dalam bab taharah ni kalau kita ngaji, dia bincang mula-mula bab berkenaan alat untuk bersuci. Kemudian ngaji bab hadah, kemudian ngaji bab najis, nama-nama najis, kemudian cara bersih najis tu macam mana? Nah, najis mutawassithah, najis mughallazah, najis mukhaffafah. Apa ni najis mukhaffafah? Nak suci macam mana? Mutawassithah apa najis mutawassithah? Cara nak suci macam mana? Yang syarak kata tempat ni bersih, tempat ni suci. Eh, ah, ha, dia kira bau dan pula kita kata jua saflang sebersih lah tu, bau serebok dok gitu. Syarak ada kaedah dia untuk mensucikan tempat tu. Sebab tu ulama sebut yang pertama kena kenal najis tu dulu. Yang pertama najis mukhaffafah. Apa najis mukhaffafah? Najis mukhaffafah najis yang ringan. Apa dia? Iaitu air kecil budak laki-laki
yang umurnya tak sampai 2 tahun ataupun sampai 2 tahun tak makan satu benda melainkan makan susu mak dia saja, maka air kecil yang keluar daripada kemaluan dia, daripada zakar dia, dihukum sebagai najis mukhaffafah, najis ringan. Maka nak bersih macam mana? Ambil air, renji-renji tempat tu, kering je, maka tempat tu suci. Boleh faham tak? Air kecil dari budak-budak laki-laki yang umurnya tak sampai 2 tahun lebih, paling tinggi 2 tahun, tak makan satu benda, mereka makan susu mak dia sahaja. Maka air kecil ni orang panggil najis mukhaffafah, najis ringan. Cara nak hilang dia, tak payah buang air dia. Ambil air, renji je. Ambil air, jiruh je atas dia. Tepat tu bersih, tepat tu kering, tepat tu apa semua hilang, apa semua kali, maka bersihlah tepat tu, suci tepat tu. Nih, lain najis mutawasitah. Najis mutawasitah, najis pertengahan. Cara nak bersihnya, kena buang dulu. Tahi ayam, najis mutawasitah. Buang tahi ayam, air dia kena buang dulu. Nah, kena yang basuh tapok-tapok dia tu, ngai mutlak. Lepas tu bilah ngai mutlak kali lagi. Ha, tu najis mutawasitah. Najis mughallazah, kena samak menggunakan air 7 kali air basuhan. Termasuk dalam tu air, air tanah. Nah, najis mughallazah, najis yang berat. Iaitu anjing dan babi dan jadi peranakkan daripada keduanya. Nak suci macam mana? Dengan 7 basuhan air, dalam tu 7 tu ada seair tanah. Ambil tanah tepek, jiruh tak sah. Ha, mesti dengan air tanah, pucar. Air tanah tu, dalam 7 tu. Basuh tempat dengan najis. Kena tahi babi, tahi anjing, jilat dia anjing, basuh. Nih, maka dalam tu mesti ada air tanah. 7 tu ada seair tanah. Cuma khilaf ulama'nya, air tanah ni tak nombor berapa. Nih, air tanah tak nombor apa. Ada pandangan ulama' sebut, tak mula-mula. Dibilah dengan air mutlak 6 kali. Ada setengah pendapat mazhab menyatakan nombor 4. 3 air mutlak, tengah air tanah, 3 air mutlak. Ada pandangan ketiga kata, dok, nombor 7, air tanah. 6 basuh dengan air mutlak dulu, yang ketujuh, bilah dengan air tanah. Maksudnya khilaf ulama' nak letak air tanah mana. Tapi ijmaknya, mesti basuh 7 tu, dalam tu kena ada air tanah. Faham tak? Ha, ni cara basuh najis mughallazah. Dengan makna kalau kita basuh 6-7 kali air mutlak belaka, lepas tu ambil soft pelak jiru serbok bau, kita kata bersih lah, syarat kata tak suci. Faham tak? Mesti dengan air tanah. Cuma ulama' khilaf nombor berapa air tanah. Itu khilaf ulama' lah tu. Kup anda lah, masa kita syafi'i, kup anda lah. Nombor 1 boleh, nombor 3 boleh, kelang kali boleh. Maliki mesti nombor 1, Hanafi nombor 4. 3 mutlak, 3 mutlak, tengah air, air tanah. Ni mazhab Hanafi. Syafi'i kok pandai. Yang penting 7 tu ada air, air tanah. Maka nak kabarnya bab taharah ni kita kena tahu, kena ngaji, kena reti, sebab hukumnya adalah fardhu ain. Salah ibadat kita tak sah. Ha dah, air kita buat kau tahu. Air mutlak macam mana? Air musta'mal macam mana? Air mutanajjih macam mana? Ah, dah takut-takut air mutan najis tu kita pegang, kita kena pakai kain kita buat semayang pula, maka tak sah. Saya buat contoh lah, buat contoh. Kita nak pergi bilik air, nak kena qada hajat. Biasanya zaman lid awah, biasanya belum pada ni, dalam bilik air tu ada berdi. Kap haid kan, buat berdi. Lepas tu air dalam berdi ada. Ada air dalam berdi tu. Nah, biasanya berdi kita tak apa 2 qalah ukurannya. Ada air sikit, separuh katang air dia. Tiba-tiba tahi cecok jatuh dalam air yang tak sampai 2 qalah tadi. Maka hukum air itu air mutan najis. Nah, air mutan najis. Kita pun tulang nak basuh kecing, kita pegang air itu. Basuh kecing, suci tak? Ambil cebok air itu basuh kecing, suci tak? Nah, dah. Tak suci sebab mutan najis itu. Kena zakar kita dah. Kita bangun lalu, kesak ke pekak. Pak, kesak. Kesak ke tuala, pak. Kita bangun. Okay. Lepas tu bakal seluar. Tuala sidak. Kadang balik kerja nak mandi pergi semayang, ambil tuala tu, lepas mandi kesak pula jaket tuala mutan najis, kena tubuh mutan najis pula, pakai kain pelekat baju Melayu pergi semayang. Allahu akbar. Oh syok, rasa semayang sah dah. Nampak dah? Ha? Faham dah? Ha, nampak kecil tu asal daripada berdi tu je. Ya,
gatung tak kait 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 lekat tuala nak pergi main zuhur atau balik main asar kat gang balik kerja ambil tuala sah tubuh lah tak di molek tubuh tu dan tuala mutan lagi mutan tubuh pula pakai baju melaju pakai jubah ke semaya Allah akbar syoklah kitanya asar dah mayang aku kembang pun punggung mari sejik mayang tak padahal tu ada terima ibadat tak dah sah mayang 40 tahun 30 tahun sajinya. Ah, padahal amalan semayang ni tu akan itu akan hisap pada permulaan kita bangun pada masyarakat awaluma yuhasibu ala abdi yaumal qiyamah as-salah mula-mula amalan yang akan dihitung akan dihisap di atas seorang hamba pada hari kiamat ialah berkenaan semayang cek 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 dok pakar mayang kita nah, dok pakar dok jadi benda Tuhan dok bayar Tuhan dok balas buat apa? Buat dia ikut hukum syarak. Ha, ni benda di antara yang syarak tutup kepada mukallaf dia kena belajar kena ngaji dan belajar bab ni hukumnya fardhu ain tak boleh wakil kat orang kalau kita tak ngaji dosa kita kalau bini kita tak ngaji dosa bini kita kalau anak tak ngaji dosa anak kita nak wakil tak boleh neh ha baik maka tiada sah mengakad akad hadas ha, tak sah akad hadas hadas ada dua hadap besar se, hadap kecil se. Hadah ni kotor orang kak. Cuma kotor orang maknawi. Benda kotor tak nampak. Dari segi zahir. Dari segi maknanya kotor. Nah, sebab tu orang berhadah, perlu semayang ke tak? Hadap besar semayang tak? Tak boleh. Masuk sejik boleh tak? Tak boleh. Pegang Al-Quran boleh tak? Tak boleh belaka. Sebab kotor. Nah, dari segi maknawi. Ha, sebab tu baktu harah ni bersuci dua jenis. Ada kotor yang boleh nampak mata lendek. Ada kotor yang tak nampak mata lendek. Yang kita panggil hadah dari segi maknawi. Maka nak suci hadah ni. Yang pertama hadah besar. Yang kedua hadah kecil. Hadah besar terangkat hadah tu dengan sebab mandi wajib. Mandi junub kita panggil. Mandi jenabah. Sebab mandi junub ada 6. Perkara yang menyebabkan mandi wajib ada 6. 3. Istirahat bersyarikat antara lelaki dan puan. 3 lagi khusus bagi orang puan je. Faham tak? Perkara yang menyebabkan mandi wajib ada 6. Kena ingat 6. 3 ni laki puang ada belaka. 3 lagi khusus bagi orang puang. Baik, 3 yang bersyarikat antara laki puang yang pertama keluar mani. Keluar air mani. Keluar air mani perkara yang mewajibkan mandi. Batal wuduk dak keluar mani. Semayang batal dak? Ha? Dak batal. Najis dak? Ha? Air mani najis tak? Tak najis. Air mani ni tak najis, tak batal wudu, tapi menyebabkan mandi wajib. Neh, kena mandi wajib. Ah, pelik kot tu. Air semayang tu atas. Tak? Najis tak, tapi kena wajib. Contoh gini lah. Kita buat contoh. Tengok duduk saja ni. Ah, bukan jimok eh. Duduk saja apa semua. Khaya-khaya, keluar air mani. Air semayang batal tak? Tak. Najis tak? Tak. Tapi kena mandi wajib. Pahna wak guana ni tak mau batal wuduk mandi wajib nak wak guana. Semai datang. Tapi kena mandi wajib. Tapi tak mau batal wuduk eh. Nak pergi mayang. Pak mandi pergi mayang tu. Ha. Nak wak guana. Air, air mani keluar. Keluar air mani tak batal wuduk. Tulang kita ada semayang. Tulang ada semayang dah itu. Duk nyanda pas main zuhur di masjid yo. Ikhaya guana oh, ingat ke siapa ingat ke ratu cantik macam mi baru ni. Tu baik mani. Katakan. Lah. Maka air semayang tu atas. Tapi kena mandi wajib. Wak guana tak batal wuduk ni. Ha, wak ni. Ha? Sebab mandi wajib ke siapa belaka ni? Pada anggota-anggota sahih. Lah. Ha, maka ulama kata sebab batal zakat ni pegang perut jari ke perut tapak tangan je. Maka waktu nak ronyok-ronyok ke belakang. Ha. Ronyok ke belakang, tubuh ke belakang, zakat ke belakang, farak ke belakang, maka semayang tu tak atas. Nampak? Sebab tu Nabi ajar mandi wajib ni sunat dengan didahulukan ambil air semayang. Nah, sunat ambil air semayang, baik. Sebelum nak mandi, Nabi ajar kita basuh kubur dan dubur dulu. Depan belakang basuh perata. Belang-belang basuh perata tu niat dah. Saja aku mandi wajib kerana Allah.
Nah, sebab mali wajib, niat mali wajib tak syarat sebagaimana syarat pada ambil air semayang. Air semayang niat syaratnya mesti air itu jatuh pada mana bahagian-bahagian juzuk muka baru boleh niat. Kalau air dalam muka kita niat dah, maka tak sah wuduk tu. Sesal basuh muka baru niat, tak sah juga. Tapi mandi wajib tak syarat gitu. Nah, mandi wajib ni air jatuh mana-mana bahagian tubuh kita boleh niat dah. Katakan tak mau jiru tubuh sejauh, nak basuh ibu jari dulu kata. Ibu jari kaki. Ambil pahit buku ibu jari. Kita niat, ada apa memadai? Boleh faham tak? Kita basuh ibu jari kaki, saja aku mandi wajib Allah Ta'ala. Memadai, batu bau jiru orang lain. Apa dok ni? Sebab tak syarat, sebagaimana syarat kita ambil semayang. Makin Nabi ajar kita basuh depan dan belakang kubur-kubur, ketika basuh dia niat dah. Mandi mandi junub, mandi adab besar, mandi jenabah. Lepas tu ambil air semayang. Nah, pas ambil semayang, dapat pahala sunat. Baru dia mandi seluruh tubuh. Kalau mandi seluruh tubuh tu, kubur dan dubur, ronyoh tak lagi? Ronyoh dah tadi, lain ronyoh lah. Padahal, tak ada ronyoh dah, maka ronyoh buat lain. Ikut sok buat lain. Kubur dan dubur, dia tinggal. Sebab apa? Sebab ronyoh dah tadi. Sebelum ambil air semayang tadi. Dan situ jatuh niat dah. Maka ini paling afdal sebab didahulukan dengan wuduk. Apa dah? Tak atas wuduk tu. Neh. Tu benda yang disebut oleh Nabi. Maka nak sebutnya yang pertama hak adab besar ni keluar mani. Yang kedua jima. Suami isteri dia jima tu. Sapa dekat dengan hasafah zakat. Hasafah zakat ni ialah tempat sunat. Macam tepi keledar tu. Jima sapa tahap tu. Kalau dia jimak dah sampai tahap tu, tiba-tiba dia keluar air mani, maka tak wajib mandi wajib. Faham tak? Jimak dengan isteri, tak sampai kat hasafah zakat. Pak sunat tu. Tak apa situ? Katakan. Nah, maka tak keluar air mani, maka tak wajib kena mandi. Tapi kalau sampai situ, walaupun tak keluar mani, maka wajib kena mandi. Dua. Yang ketiga, mati. Ini istirahat belaka ni. Atau suami dan isteri, puan lelaki ni. Nah, mati maka wajib mandi. Mereka mati syahid. Dunia dan akhirat. Mati syahid. Makrifah kita panggil. Nah, baru pergi juang, pergi perang lawan kapi apa untuk menegakkan Islam. Dia mati. Maka mati syahid ni tak wajib kena mandi. Tapi kalau syahid dunia, kena mandi kok. Nah, syahid dunia macam mati beranak. Mati belanggar. Mati dihempak oleh bangunan yang besar. Mati laut. Mati lemah laut. Mati dengan nyakit yang merebak. Ini orang kata mati syahid dunia. Pengurusannya macam biasa, tapi dapat pahala besar yang diberi oleh Allah Ta'ala. Sabar di atas ujian tersebut. Maka tiga ni isytirak, bersekutu antara lelaki puang. Tiga lagi dikhususkan bagi orang puang saja. Ada besar ni. Apa dia? Hek, nipah, beranak. Orang puang kita keluar hek. Hek ni paling sikit apa lagi? Sehari semalam 24 jam. 24 jam paling sikit tu. Rolik. Ya, dia bini tak? Tak ada bini. Tak hanya bini mung apa kali rehat lah. Sudah. Kau patut air tu lelaki. Yang main-main. Tak se-free kau tak. Apa kita keluar air apa hari? Tak tanya. Tak tanya Singapura. Kau pakai gomor je. Kering gomor lah kau. Tak tahu. Kena tahu ni orang lelaki fardu ain ni. Walaupun dia bukan pakaian kita, pakaian orang puang, tapi wajib fardu ain. Tok lelaki ajar bini je. Hei apa hari? Lagu hei apa hari? Pada sikit apa hari? Walik apa hari? Kena ajar. Padahal dah seferi kita. Walaupun kita mayang dah. Faham tak? Sebab tu tok lelaki tu semua sok modah. Bukan nikah tu, nakah je. Makan, minum dah. Dia kena ajar kot. Kena kabur, kena royak. Dokti nak royak, bawa bini di tempat yang melepaskan ilmu fardu ain. Apa yang kau tahu buat kita tu? Paling sikit sehari semalam. Nipah. Kemudian, rolik 6, 7, 8. Ni rolik. Paling banyak, 15 hari 15 malam. Tahu buat tu? Nipah, tahu. Kemudian yang ketiga, beranak. Beranak wajib juga mandi. Sama ada bersifat gugur orang. Gugur dan setokong mutuah tu. Gugur. Dan jadi lembaga lagi. Gugur. Maka wajib kena mandi juga. Sebab mutuah sekotor lagi ni hibat asal daripada air mani. Ataupun beranak. Macam tepi orang beranak.
lah. Tapi beranak dia kering, dak darah dak berkering jari macam kemarah, wajib juga kena mandi. Ataupun beranak di atas jalan, bukan jalan biasa, mungkin belah. Nah, belah waktu bib ke perut anak tu, maka wajib kena mandi juga. Atas nama beranak je dak kira, kering dak kering, biasa dak biasa, gugurang dak gugurang, semua hukumnya wajib mandi belaka. Ha, maksudnya tiga benda ni bagi orang puan, haid, nifas dan beranak. Baik. Cuma dalam mazhab kita Syafi'i, dalam bab mandi haid nifas ni dia ada perbahasan sikit berkenaan dengan niat tu. Kalau buat lain tu, tiga empat lain tu lah, macam mati, keluar air mani, jima, kemudian beranak tu, dia boleh niat secara umum. Umum macam mana? Mandi wajib, mandi jenabah, nah, mandi adab sah boleh. Tapi dalam bab haid dan nifas ni berlaku khilafan ulama dalam mazhab Syafi'i, menyatakan bahawa orang puan ni kena takyin niat tu. Neh, saja aku mandi haid kerana Allah, saja aku mandi nifas kerana Allah, dua ni ada kena perbahasan ulama sebut kena takyin. Boleh faham tak? Ha, buat lain tu tak apa, niat secara umum. Neh, ini ada perbahasan sebut oleh para ulama. Tu adab sah. Kemudian kedua ada kecil. Ha, ada kecil ni terangkat dengan cara ambil air semayang. Ha, ada kecil tu terangkat, ada kecil ni dengan cara kita ambil wuduk, ambil air semayang. Ha, bila kita hilang air semayang, kita ambil air semayang, maka kita terangkat dah hadah tu. Maka sebab tu dalam Islam ni menggalakkan kita sentiasa berwuduk. Kalau kita berwuduk tu maknanya kita bersih semua badan kita. Kalau tak ada wuduk, dalam keadaan kita kotor di sudut maknawi. Neh, maka nak akad hadah tu kena ambil air semayang. Ha, berwuduk. Maka terangkat dia yang pertama dengan cara wudu ataupun dengan cara bertayamum, ha, ganti daripada wudu tu. Ha, boleh juga. Baik. Dia kata tidak sah mengangkat akan hadah dan menghilang akan najis. Ha, nak hilang najis waktu sebut tadi. Mutawassitah, mukhaffafah, ha, mughallazah. Tak sah nak menghilangkan najis ni melainkan dengan air yang mutlak. Ha, melainkan basuh dengan air yang mutlak. Ha, ni alat bersuci ni. Ha, alat bersuci ada empat. Pertama air, kedua debu, ketiga batu, keempat alat penyamuk. Alat penyamuk ni bukan samuk babi anjing ni. Samuk kulit binatang yang tak halal nak makan, tapi kita nak guna kulit sebagai pakai hamporan, pakai tali pinggang, kasut dan selipar. Maka guna alat penyamuk ni. Maksudnya empat benda lah alat penyuci. Yang pertama air. Ha, yang kedua debu sebagai tayamum. Yang ketiga batu. Batu ni kita buat sebagai alat istinja. Eh, kalau kita ngaji bab istinja ni, dia afdol nak basuh najis keluar pada dubur kita ataupun kubur kita tu, dia kena afdolnya basuh dengan batu dulu, baru basuh dengan air. Faham tak? Eh? Ha? Basuh dua ni. Guna batu dulu, baru guna air. Walaupun kita qada hajat tu tepi patah. Dia berak tu dia patah katakan. Air banyak ah. Tapi afdolnya himpung dua, batu dan juga air. Ini amalan ahli Madinah yang mendapat kepujian daripada Nabi SAW ketika dia qada hajat, guna dua alat ni. Kesak dulu, kemudian basuh dengan air. Tapi kalau nak pilih se antara batu dengan air, maka guna air lebih baik. Faham tak? Ha, tapi himpung dua tu lebih afdol. Apabila guna batu, dia tak panggil istinja dah, dia panggil istijmal. Eh, dalam bab istinja ni ada empat istilah. Istinja, basuh berok, basuh kecil dengan air. Istijmal, menggunakan batu. Istibrak, menghilangkan segala saki-baki najis. Sunat tu, kita istibrak tu. Kecing, leheng. Eheng, urut, biar kering habis. Berok, tekan. Ha, tak? Sebab tu berok, sunat, kita memberatkan belah kiri. Faham tak? Itu qada hajat nak qada najis tu. Saya masa zaman arwah tu gua jimang Koliba tu dan ngaji sebetul bab istinjak tu, dia ajar cara duduk berok dan jambang tu setengah jam. Ha, cara duduk budak berok, cara duduk mengikut sunnah yang lakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu sunatnya waktu nak berok ni kita berat belah kiri. Kalau tuang-tuang berat belah kiri, dia mudah qada najis, zoom zoom zoom. Kalau duduk sendiri lebih lambat sikit. Nah, sebab tu sunat istiza. Macam mana istiza? Duduk belah kiri, tekan Jepang ni dengan belakang ni, biar dia keluar najis menhabisi.
Kecing juga istibra, hem tekan. Biar kita bangun tu tidak keluar dah sakit baki kecing. Faham? Sebab kalau dak, maka kita akan nak buat ibadat tu takkan sah ibadat kita. Sebab tu Nabi sebut hadis, satu hari Nabi ke jalan perkuburan Islam, Nabi kata innahuma yu'azzibani. Nabi kata sesungguhnya dua ahli kubur ni sekarang sedang diazab oleh Allah. Nak kabur bak istinjak ni barang je lah. Bak istibrak eh. Kalau kita kata ngaji benda kok bakso kecil. Aku pandai dah belajar dah apa. Ini hadis sahih Nabi sebut ni. Yu'azzib innahuma yu'azzibani. Kedua ahli kubur ni belah kanan belah kiri sedang diazab oleh Allah Taala. Ihdahuma yang di belah kanan aku ni lah. Yamsil bil namimah, hidup dulu dia jalan dalam keadaan namimah, kadang ngupak. Mati dalam tobat. Gi pasong ngupak, ikedah kaki ngupak, gi mokawang ngupak, gi sini ngupak semua. Apa makna ngupak? Ngupak ialah kita sebut satu perkataan, satu benda yang mana kalau tuan dia dengar, dia akan marah. Sama ada berkait pakaian dia, berkait kenderaan dia, berkait binatang dia, berkait rumah tangga dia, berkait rumah dia, tak kira. Tu takrif ngupak tu tuan-tuan. Jangan pula kata bukan ngupak ustaz, sebut dia benar. Dia benar tu ngupak. Wak dah benar kita panggil fitnah pula. Maknanya kalau tuan yang dengar, tuan yang marah, kita panggil ngupak, dosa besar. Nah, contohnya lah kawan kita pakai baju pakai seluar, lalu depan kita, kita kata pakai baju ni benda gitu, apa seng baju pakai baju buat lepuk. Takdirnya kalau perkataan kita tadi royak ke dia, dia akan marah. Ijma ulama kata kita panggil ngupak, dosa besar. Nah, pahala semayang ibadat kita pergi masuk akaun dia belaka. Apatah lagi benda yang lain. Tu kena ngak molek tu. Maka sebab tu ulama tak sahaja ajar kita kekang mulut, jangan cakap banyak. Nak selamat daripada ngupak, jangan cakap banyak. Kekang lidah. Nak cakap, nak kata dekat orang, cakap depan dia, kata depan dia. Tapi kita orang Melayu ni dia banyak sifat malu Allah. Allah malu Allah tu kalau depan kau semut tak mampu je. Tapi belakang tu kubah, mampu hijau. Depan tu Allah bagusnya, awak ni bagus, Allah hantar ni bagus, syekh, comel, syekh. Belakang, menatang. Kita. Dah. Jangan gitu. Islam dia ajar gitu. Nak cakap, nak kata apa-apa, cakap depan. Nah, ni orang yang baik. Belakang jangan sebut. Nak kata lah puas hati ke ni. Kata depan dia. Orang yang depan dia. Nah, jangan pula kata belakang. Kata belakang ngupak, cuma lama. Sebut. Sama dia berkait pakaian dia. Pakai rumah tangga dia, kenderaan dia, binatang dia. Dia bela kambing. Dia cakap belakang dia, kambing pun dia boleh kau kering gitu. Hei, aku nak belilah kambing gitu. Kau dengar tuan ni marah. Panggil ngupak. Nah, dalam kitab Riyadus Solihin mana awi sebut. Paling teruk ke ni? Tengah bawa kereta. Bawa kereta, tiba-tiba adalah orang letang seorang depan kita. Menatang sungguh dia bawa kereta ni. Ngupak, mana awi sebut. Nak marah bila orang tu? Tulang dia hebat tu orang Singapura. Ha, nak cari mana kita? Tulang dia hebat tu orang Singapura. Nah, tu nak kabarnya kena jaga mulut, jaga lidah. Jangan cakap benda tak manfaat. Kalau benda faedah manfaat ada apa? Neh, baik. So, yang kedua, wa akharu Nabi kata, yang kedua, nah, ahli kubur yang kedua ni ialah pala yang ju istinja'ahu. Dia ni minal bauli. Orang ni ahli kubur ni dia reti nak basuh daripada kecingnya. Kesang daripada kecing kita tu basuh dok kena lah, kecing dok kena, istibrak dok kena. Maka kata Nabi, siapa saat ketika ni ahli kubur ni sedang diazab oleh Allah. Ini hadis sahih. Nak kabur tuan-tuan. Nah, apa tu mengaji ilmu bab taharah ni wajib. Dok kena cara kok jawab dia, kena azab dalam kubur kita ya. Neh, dengan barang je. Ha, tu benda-benda yang ulama agama nak supaya kita faham sungguh-sungguh. Ha, baik. Melainkan dengan ayat mutlak. Suci ni dengan ayat mutlak. Nak akad hadas dengan ayat mutlak. Apa dia ayat mutlak ni? Iaitu tiap-tiap ayat yang suci daripada qaid yang lazim yang disebut akan dia pada ketika disebut akan air. Ayat yang suci lah ayat yang ayat yang suci daripada qaid. Qaid yang lazim, qaid yang mesti. Ketika waktu kita sebut dia tu. Contoh macam ni, contoh macam ke air mawar, air tebu. Atau air kot yang lazim lah tu. Neh, air mawar, air tebu, air teh, air kopi. Asal air mutlak kita rebus sebelum buat air kopi tu.
Lepas masuk, kita buat kopi. Maka air itu tukar kepada air mukayyak, air yang dikoik. Koik dengan apa? Dengan kopi. Boleh faham tak? Ha, air tebu, air mawar. Maka air ini bukan air mutlak. Dia ni tak boleh menyucikan yang lain, tapi diri dia suci. Eh, diri dia suci, tapi nak suci orang lain tak boleh. Air mutlak ni air yang dirinya suci dan boleh menyucikan yang lain. Macam ke air hujan, air telaga, air mata air, air embung. Hanya air ni suci lagi menyucikan, kita panggil sebagai air mutlak. Air yang dikoikkan tadi, diri dia suci, kita boleh minum, kena baju kita air basuh, tak najis, tapi nak ambil suci orang lain tak boleh. Walaupun air dia cukup dua kolah. Contoh airnya, kita belah-belah airnya tu, tak rasa bekak. Bekak tu besar kurang dua kolah. Nak berwuduk dengan air tak boleh. Nak ambil air ni rasa berah tak boleh. Nak ambil air ni untuk masih ikan tak boleh. Tapi nak minum, minum boleh. Nah, sebab apa? Sebab air ni suci pada dirinya, tidak menyuci pada yang lain. Tak ilang bekak air, air mutlak. Baik. Seperti air tebu, air gula, sobong dan umpamanya. Seperti air sobong dan seumpamanya lah. Iaitu tiap-tiap barang yang turun daripada langit, iaitu air mutlak ni, air yang turun daripada langit, seperti air hujan, air embung, air yang keluar daripada bumi, seperti air laut, air sungai, air telaga dan sebagainya. Kita belajar semua tu lah. Tu orang panggil air mutlak tu. Waktu turun daripada langit panggil hujan. Waktu ada daripada bumi, air telaga, air sungai, air embung, dan sebagainya. Maka sekaliannya itu suci dirinya dan menyuci bagi yang lainnya atas barang apa yang disifatkan dengan dia. Maka hukum air mutlak ni, dia suci dan boleh menyucikan yang lain. Kita masuk kepada kata alat-alat bersuci. Maknanya diri sifat air mutlak suci lagi menyucikan. Habis itu. Tambihum, jaga-jaga. Dan hilang nama air mutlak pada segala air yang disebut itu dengan salah satu dari tiga sebab. Hilang nama air mutlak ni dengan salah satu dari tiga sebab. Masuk balai. Tambihum. Ini satu tambih, ini satu penjagaan. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma aghnini bil ilmi wa zinna minal hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma jahhaz jam'an mahkuma wa tafattafa ma'suma wa la tajammi man syakiyan wa la mahdhan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.